Selamat malam kawan. Pengamatan atau observasi kubah lava Merapi pada tanggal 19 April 2019. 19 April menuju 20 April. Sekarang pukul 12 malam. Tadi 5 menit kurang 12 ada beberapa guguran. Ya, gugurannya termasuk kecil, tapi cuaca hari ini bagus sekali, jadi terlihat jelas. Oke, kejadian guguran batu lava pijar dari kubah lava Merapi pukul 23.54, baru sekitar 5 menit yang lalu. Nah, ini sekarang itu pas cerah, bulannya bulat terang, jadinya fotonya bisa lebih lumayan bagus ya ini. Oke kawan, habis ini nanti saya kompos videonya ya, dari foto-foto slide ini kompos videonya menjadi gambar-gambar apa, susunan gambar bergerak. Untuk pengamatan pada malam hari ini cukup sekian karena sudah ngantuk dan capek ya. Kita lanjutkan pengamatan untuk beberapa hari ke depan. Oke, pantau terus channel saya Galih Jati untuk mendapatkan update tentang letusan gunung-gunung di Indonesia.